Halo my friend, kembali lagi bersama saya Wakib. Dan di video hari ini aku ingin bermain Minecraft Medieval versi 1.18.2. dan di mod pack ini Minecraft Medieval itu sama aja kayak Minecraft tapi yang lebih realistik, guys. Sama aja sih kayak Minecraft better mod, tapi kalau yang ini itu lebih ke survival ya, guys ya. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi sebenarnya aku cuma aktifin cheat dan apa namanya bonus chest di awal biar kita gampang aja. Oke, short. Oh mantap, udah dirapihin ya guys ya. Oke, mungkin kita bakal ngambil ini doang. Dan sini ada gajah. Ada apa ini? Ini namanya gazelle. Gazelle, aku nggak tahu itu gazelle atau gazelle. Ini ada pan, ada 65 health point ya guys ya. Wah, berisik sekali kalian. Oke, dan mapnya besar sekali. Ada bebek. Apa itu? Itu bukan apa-apa ya. Itu bukan apa-apa guys. No, tapi sayangnya aku ada di biome savana guys. Aku gak suka. Apa ini? Oh, ini seperti yang dipikiranku deh. Oh my god, bener kan? Bener kan, aku dapat banyak fruit. Easy gaming ya guys ya. Oke mantap, ternyata satu chest itu ya guys ya. Ini ada apa nih? Pick rock. What do you mean of rock? I'm not understand. Kita bakalan ke situ guys, tapi pertama-tama kita bakalan ngambil ke batu dulu ya guys ya, biar lebih cepat aja gitu. Mantap, kita bakal ngambil batunya yang ini ya guys ya. Terus kita bikin crafting enggak deh, belum, jangan dulu kita perlu kayu guys ya. Kita memerlukan kayu. Wow ini kayak di Better Minecraft, let's go. Aku membutuhkan banyak kayu untuk crafting table dan untuk bot. Mantap. Oke, iya lupa, aku pengen bikin yang namanya stick ya guys. Stick apa? Kapak guys ya. Oh iya, aku mohon maaf juga kalau aku udah jarang upload karena ya aku nggak tahu sih, aku niatnya emang bener-bener ngupload, tapi aku lagi ngedit server guys. Aku lagi ngedit server, bukan gara-gara malas doang bikin video. Tapi itu apa juga sekalian ngedit server. Wow, grafiknya sangat GG. Dan kita bakal ke pulau yang di depan ya guys ya. Semoga kita nemuin treasure ya guys ya. Ini modpacknya kok kataku cukup bagus. Dan yang paling aku suka dari Better sama Medieval ini, is that and a bebek? Lo, apa nih? Main. I'm not. Kayaknya dia nggak apa-apa, jangan-jangan dia nyuri ya guys ya. Semoga aja enggak. Ini apaan? What? Hello? Oh my god! What is this? Apa? Oh, seal. Oh. Hello? Amogus. Ampun pak, ampun pak. Ini apaan guys? Aku, ayo, nah, ha. Lah, kok dia malah ngedrop daging babi? Apakah dia babi? Apakah dia siluman babi? Tidak ada yang tahu ya guys ya. Oh no, dia kayaknya keluar. Oh my god, thank you for the panah ya guys. Oke, makasih lagi panahnya. Oh, ada di dalam situ dia guys. Oh my god, what is this place man. Dia keluar, aku gak berani deket, Halo. Banget.
itu suara dia buka pintu bakal kesini, makan dulu apelnya. Oke, aku kayaknya nggak aman deh guys. Ini apaan sih? Apakah ini sebuah apa ya namanya? Kayak villager outpost gitu, tapi rumah villager ini kah? Bu, aku nggak melihat orangnya, mana orangnya? Oh, aku nggak lihat orang sama sekali nih guys. Gimana orangnya? Teman, coba kita cek di dalam rumah. Duh, kita hancurin ya guys. Kita ada, oh my god, thank you. Kita mendapatkan armor dan leather kita. Juga coal. Oh my god, kita mendapatkan banyak makanan. Thank you for the makanan ya. Oke, oh, ada sesuatu di depan sana. Aku ingin mengambilnya. Oke, aku membutuhkan yang namanya ini guys ya, shear. Oke, kita mendapatkan helm, tapi kita nggak perlu helm untuk sekarang. Dan ini apaan? Boomerang. Alias boomerang ya guys. Villager mana sih? Maksudnya villagernya? Ntar aku penasaran apakah ini sebuah village? Ini kenapa melayang dah? Ini kenapa melayang, cok? Halo? Ini peti here. Halo? Ntar aku pengen coba boomerang. Weh! Oh! Gue langsung bilang. Ini apaan sih? Aku gak bisa naik. Ya! Oke. Ya! Oke, aku terpaksa harus menggunakan blok ya guys ya. Satar lagi. Oh, ayolah. Nah, akhirnya bisa naik. Sweet dreams, what do you mean? Is this a null head? Null head, what do you mean? Kita mendapatkan sebuah bed. Not bed, kita akan mendapatkan ini juga. Mantap, dan aku ingin mendapatkan furnace ya guys ya. Smoker dan furnace itu cukup OP untuk smelting. Dan ini apaan? Kosong woi. Apakah sini ada chest? Tidak ada. Oke. Ini village ya? Kayaknya iya sih guys ya. Dari kelihatannya sih village. Mantap. Oke, apakah di sini ada orang? Punten. Oh, ada barrel. Oh, ada gold. Thank you. Ada ini apa nih? Apa ini? Polok. Ini butcher ya, kayak cuba gitu ya, bukan cuba sih, pakaian gitu ya guys ya. Biasanya gede banget dah, udah kayak kerajaan aja. Ini apa nih? Punten. Oh, lumayan. Enggak ada apa-apa. Wait, what? Piglin brute. Emang ya bener itu piglin kah? Kalau piglin brute beneran sih aku hancur. Oh my god. Nge-spawn guys. Tapi kok piglin brute-nya pake kepala sapi? Halo? Pak, kenapa bapak menggunakan kepala sapi, pak? Kenapa bapak ingin menjadi sapi, pak? Padahal bapak itu seorang babi, pak. Kita panah. No, gak kena. Oke, kita menang. Oh my god, apaan itu? Oke, thank you untuk XP-nya BTW. Oke, spawner-nya udah. Kita dapat spawner-nya, guys. Wah. Oh my god. Kita dapat farmer head juga BTW. Apakah ini berguna? Aku terlihat jelek sekali. Nope, thank you. What is that? What? Oke, thank you. Ini kayaknya desa piglin brute guys, tapi piglin brute-nya kok ada di overworld dah?
apakah ini sebuah ilusi? Punten, ada orang. Punten. Well, karena gak ada orang, tidur. Enak banget kayaknya tidurnya guys ya. Dan selamat pagi. Dan mari kita menjelajah kembali. Oke, kayaknya ini desanya tidak terlalu berguna. Berguna banget. Aku membutuhkan yang namanya kayak tempat yang kayak gitu nih. Ini. Spawner kayak gitu nih guys ya. Bisa easy. Oh no. Hancurin. Oh, untung aja sempat hancur. Oh no. Oh my god, aku hampir mati sih. Parah, sapinya ngejepit. What? Ada dua. Haya. Easy. Ya. Yang ini cepet, guys. Oh my god. Ini cepet banget. Hello. Pak. Ada orang. Halo. Mati kah? Oh ya mati, thank you untuk XP-nya. Dan XP orb apakah? Okay, kita bakal hancurin ini sebelum piglinnya spawn duluan. Okay, goldnya banyak banget btw guys. Ya piglin sih masuk akal dan goldnya pun thank you banget. Okay, mungkin untuk sekarang kita cukup untuk di desa ini dan aku membutuhkan banyak kayu ya guys ya. Jadi aku bakal time web saja untuk hal ini. Wow, aku menemukan suatu cave. Ya ini cave gede banget sih. Cave gede parah. Okay, mantap. Aku ada 38 gold. Sangat berguna. Wait, what is this? Mari kita membuat yang namanya armor gold ya guys ya. Karena kita membutuhkan perlindungan tambahan. Walaupun aku tahu armor gold itu cukup lemah, tapi why not? Oke, kita mendapatkan segini doang sih. Pengen bikin apa lagi ya? Oh. Kita bikin ini. Mantap. Habis itu kita bikin ini ya guys ya. Okay, mantap. Oh my god. Okay, mantap. Jadi aku sudah tidak membutuhkan barang-barang ini lagi. Crafting table kayak aku tinggalin karena kita masih punya banyak banget crafting table. Kita masih bisa bikin banyak banget crafting table ya guys ya. Jadi yep, ini untuk peralatan kita sudah mantap. Ngapain dibuang? Okay. Mantap. Aku mendengar suara lebah. Hey, what is this? Apa nih? This is a way. Why? What is this? Tell me. Astaghfirullahaladzim, kaget. Okay, well, aku gak perlu itu. Wow, what is that? Ow. Oh, ada cave, guys. Ntar aku pengen bikin sesuatu. Aku penasaran. Kan kita bisa bikin shield ya guys ya. Weh, crafting table ada warnanya dong. GG banget. Jadi aku pengen bikin shield. Mantap. Nah, kalau udah bikin shield, apakah kita bisa mengupgrade-nya guys ya? Shield. Oh tidak, bisa sih tapi cuma sekali kah itu? Enggak sih. Aku melihat ada Iron Shield, Shield of Deep. Wah, kita memerlukan banyak sekali tools ya guys ya. Dan ini apa ini? Shark Tooth. Ada hiu. GG banget. Apa ini? Oh, ini gak bisa dibikin ya guys ya. Ini emang dari mode kreatif. Moonstone, nope. What is this? Netherite shield? Am I dreaming, guys?
Oke, okay, aku bisa ngebikin ini. Mantap. Nah, di akhirnya tuh sisa 4 deh. Oke, okay, mantap. Habis itu kita tinggal ke pulau itu ya, guys ya. Coto mati aku skip. Guys, apa itu? Besar sangat. Gede banget itu. Mari kita ke situ, mari kita ke situ. Wah, ini sekali make Iron X sih langsung hancur sih. Gak mungkin sih ini bertahan Iron X-nya. Dijamin langsung hancur sih harusnya sih. Harusnya ya, tapi ini saya ya, ini apa ini? Ya baoba. Apa nih? Oh, terlalu gede, guys. Gak bisa kita hancurin. Ya maksudnya gak bisa kita hancurin untuk kayak sekali hancur doang gitu. Ini kenapa banyak namanya granite? Well, aku pengen nebang kayu yang itu, guys ya. Aku pengen nebang kayu yang di sini aja. Ayo hancur. Bentar. Oh, enggak ada ya, guys. Aku pikir ada animasinya. Tadi aku lihat soalnya. Wow, besar sangat. Ada apa nih namanya? Bison ya, bison. Apa ini? Ini apa, woi? Lah, kok nyerang. Ekonya, oh aku nemu itu juga ya, guys ya. Oke, udah gak ngajar lagi, jadi aku gak perlu takut. Dan aku nemu yang namanya apa ini? Oke. Bentar, ini lumayan blok ya untuk bisa apa? Untuk magnet ya, guys ya, di Nether. Siapa tahu kan kita bisa ke Nether. Siapa tahu. Kok dikejar siapa sih? Jangan-jangan tuh bison yang nyerang. Klok-klok. Ini gak bisa instant main ya, guys. Ini gak bisa instant main. Itu kenapa ada yang main petasan di dekat sini? Bukan di Minecraft ya, guys ya. BTW di di dekat rumahku banyak banget yang main petasan sejak tadi malam. Oh my god, satisfying banget. Tapi nge-lag banget juga. Is there a beach? Or a desert? Wow, what is that? Hampir aja. Oh my god. Is that a tower, guys? I don't know. Tapi mungkin untuk sekian dulu untuk episode Minecraft Minecraft apa ya? Aku lupa. Minecraft Medieval mode atau mod pack kali ini. So, kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. So, kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen juga ya, Bang, pack part 2-nya, Bang. Nah, jangan lupa subscribe juga untuk channel ini. Hampir menuju ke 150 ke subscriber ya, guys ya. Oke, thank you banget yang udah nonton video hari ini. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Dadah. Bentar, is there village? Ada village, guys. Untuk episode episode selanjutnya kita akan ke sana, guys ya. Tapi komen dan like juga, oke? Okay? Bye.